Warga di pesisir pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat, sejak 3 hari terakhir berburu ikan impun atau teri kecil di bibir pantai. Fenomena kemunculan ikan impun ini kembali terjadi setelah sekian lama tidak muncul. Fenomena munculnya ribuan ikan impun kembali terjadi di Pantai Muara Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Warga berbondong-bondong membadati pantai untuk berburu ikan impun. Mereka datang dari berbagai desa untuk menangkap ikan impun yang sudah lama tidak muncul. Untuk menangkap ikan kecil ini, warga menggunakan alat tangkap sirip atau bambu dan jaring yang dibentuk seperti layang-layang besar. Menurut warga, fenomena kemunculan ikan impun biasa terjadi setiap tanggal 23 hingga 26 setiap bulan di tahun Hijriah. Namun untuk tahun ini, sudah 7 bulan ikan impun baru muncul kembali. Paling sedikit kalau emang posisi, kalau emang keadaannya lagi banyak nih, paling sedikit itu sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Kalau lagi musimnya? Kalau lagi musimnya, lagi panen-panennya. Cuma kalau nggak ada mah, paling sebanyak juga semangkuk bakso. Hasil tangkapan ikan impun kebanyakan untuk dikonsumsi sendiri. Namun, jika jumlahnya banyak, warga akan menjualnya dengan harga Rp50.000 per kilogram. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.